Dan sebelum mengakhiri Kira Trending, ada satu lagi berita yang ingin kami kongsikan kepada anda. Sejak tahun 1996 lagi, permainan video franchise popular dunia Tomb Raider dibangunkan termasuklah verse komik novel taman tema malah filem. Siapa tidak kenal dengan watak Lara Croft yang pernah didukung oleh Angelina Jolie untuk filem Tomb Raider yang pernah ditayangkan pada tahun 2001. Dan terbaru, Tomb Raider dibangunkan dalam siri permainan baru bertajuk Lara Croft and the Temple of Osiris. Dibangunkan oleh Crystal Dynamics, siri terbaru ini adalah kesinambungan bagi kejayaan siri sebelum ini, Lara Croft and the Garden of Light, dengan membolehkan permainan sehingga 4 orang pemain. Misi kali ini menentang Dewa Mesir bagi mencari harta karun yang telah lama disembunyikan. Sejak dilancarkan pada 9 Disember lalu, beberapa laman web pengkritik permainan video memberikan reaksi positif terhadap siri terbaru itu. Lara Croft and the Temple of Osiris telah dibangunkan untuk pengguna Xbox One, PlayStation 4 dan PC. Come, let us finish this!